Pintu gerbang inilah yang menjadi penyambut bagi pengunjung saat memasuki Kampung Muara Enggelam di Kutai Kartanegara. Kampung ini menarik bagi wisatawan karena keunikannya. Di sepanjang kampung ini tidak ditemukan daratan, karena kampung ini berdiri di atas danau bernama Danau Semayang. Tak jauh dari kampung sini, di sebuah danau melintang, pengunjung akan mendapati keunikan lain, yakni sebuah pohon yang berdiri di tengah danau. Pohon bernama Satya Raja ini konon memiliki cerita mistis. Sebagian warga mempercayai jika pohon tersebut tidak pernah mati. Satu danau lainnya yakni Danau Jempang. Danau ini memiliki luas 15.000 hektar dengan kedalaman hingga 8 meter. Wisatawan bisa menikmati jembatan panjang yang menghubungkan Desa Melintang dan Desa Sebamban yang berada di atas Danau Semayang yang luasnya mencapai 11.000 hektar. Pengalaman hari pertama sangat berkesan banget, karena yang pertama kita pasti mengunjungi Muara Muntai dulu, first stopnya. Nah, setelah dari Muara Muntai kita melewati Sungai Kerinding, dan itu mulai kerasa banget vibe-vibe kayaknya di hutan banget ya, benar. Nah, terus kita mengunjungi Desa Muara Enggelam, dan itu merupakan desa yang terkenal juga di area Kutai Barat ini. Danau desa tanpa daratan ya, benar. Oh iya, jangan lupa kita lewat Danau Melintang dulu ya, nih. Danau Melintang ini merupakan danau yang salah satu terbesar di Kaltim. Luasnya sekarang udah 11.000 hektar. Hektar ya? Tumbuhannya gimana, Mbak? Pengalamannya, Mbak? Sudah berapa kali sih di sini ke sini, Mbak? Kebetulan ini ke daerah tiga danau itu for the first time, dan experience-nya luar biasa banget. Bersyukur banget diajakin ke sini ya, kayak. Juga setelah dari Desa Muara Enggelam tadi, kita ke Desa Melintang juga, dan juga jembatan panjang. Ya, jembatan terpanjang ada di Desa Melintang yang menghubungkan Desa Melintang dan Desa Sebamban. Setelah diajak berkeliling tiga danau, apakah Anda tertarik berkunjung? Kalian harus tahu, warga di tiga danau itu ramah-ramah loh. Mereka dengan ceria menyambut kedatangan kalian. Nah, tunggu apa lagi? Yuk, langsung gas! Trip 3 Danau di Kukar. Dari Kutai Kartanegara, Mas Karyadiansyah, iNews, melaporkan.